Oke, Afdal, aku nanya lagi marah nggak? Enggak kan? Mau nanya apa? Ya, enggak. Apa ya, maksudnya lebih ke ya zodiak aja kali ya. Afdal, tapi kadang-kadang anak itu paling manja sama Afdal, minta mainan kah atau minta jalan-jalan? Mainan, standar mainan. Lah ya mainan. Minta mainan, terus sekarang lagi seneng banget ngajak gambar. Oh, jadi anak lagi suka mewarnai. Iya. Jadinya Oma, harus. Papa tadi bilang papa mau duduk di situ katanya. Udah deh, repot sih. Afdal ini kan bapak-bapak, nah, maka kita kedatangan ini bapak maco dengan anaknya. Jadi memang kemarin kami sempat meminta untuk tim untuk mencari dari netizen kira-kira ya. Siapakah yang bisa menjadi panutan. Betul. Bapak dan anaknya. Kita panggil betul. Langsung kebetulan hari ini datang. Ya. Ini dia Bapak Maco dan anaknya. Gemes ya? Bapak. Mau. Boleh dong Pak cubit anaknya bentar aja. Mau. Kamu mau? Iya mau. Kayak gini. Iya. Pasar Gembrong 35.000 nih. Anak saya ini. Ya, tenang, jangan sembarangan. Pak. Hai Bang. Halo bro. Kesel banget lu. Bapak anaknya lagi ngetok nih Pak. Iya. Pemain boneka Squid Game. Iya. Kesel banget liatnya. Coba nyanyi. Biar mereka tahu kalau kamu yang ada di boneka situ. Iya. Gimana? Gimana? Aku ngaku si Kios. Iya. Gemes. Pak, ini anaknya mukanya ngeselin dari lahir. Iya. Dari lahir memang udah ngeselin. Aku ngefans banget sama dia. Nah. Aku mau foto. Mau foto. Pak, pesenan pizzanya Pak, anaknya Pak. Makasih ya Pak. Lu gimana gak gendut lu makan pizza segini banyak? Ini bukan pizza, emang kesukaannya dia. Ayo. Tarik lagi. Nih. Bawa pizzanya. Bawa pizzanya. Kamu kasih om. Gak dikasih klip on dia. Kok gue jadi takut ya? Ya gak apa-apa. Gak apa-apa, dia jinak kok. Om. Aku mau foto sama dia. Kebetulan anak saya ngefans sama om. Kalau boleh izin tinggal sebulan di rumah om. Jadi anaknya mau titipin. Anak saya kan 12. Iya. Nih saya lagi nyari anak saya ngefans sama siapa, saya mau titipin sebulan-sebulan. Eh Pak, boleh enggak Pak mumpung ada dia Pak? Kita main speed game nih Pak. Ayo. Ya coba ya. Pak. Ya. Iren lebih bisa kan? Ini dia pemeran utamanya. Terserah deh Ren, lu gimana Ren? Kalau manis pernah aja ya. Manis nonton Squid Game. Ya. Dia itu yang jadi kakek-kakek. Eh bonekanya. Berarti kita dari mundur ya. Wen, kalau gue nonton tuh kakek-kakeknya itu lu Wen. Kalau gue nonton bayangkan gue sambil dia gini Wen. Ada ini. Oke siap ya. Ayo. Oke. Lu nyanyi Ren, dia lip sync. Nyanyi. Ah ganti deh. Ini. Siapa ya? Asal aja. Bendera. Ah. Dulu. Belum mulai. Iya belum. Ayo yang benar. Kecuala putih yang bendera. Ini jatuh. Apaan? Mati ceritanya gimana? Ya itu. Gua gemes banget. Kan udah berhenti begini. Tuh. Iya gak boleh bergerak. Tibel, lu dari belakang kayak stabilo, Bel.